Launching program setengah miliar masker untuk desa aman COVID-19 dan penyerahan secara simbolis masker dari kepala desa kepada ketua TPPKK desa tingkat kecamatan Ciparai tahun 2020. Program ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa Kemendes PDTT menggagas gerakan setengah miliar masker. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Camat Ciparai Gugum Gumilar bahwa dalam rangka desa tangguh COVID-19 telah diamanahkan dalam surat edaran Kementerian Desa bahwa untuk masing-masing desa harus melakukan program pengadaan masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh tim penggerak PKK. Dan di wilayah Kecamatan Ciparai sendiri telah ada kurang lebih 98.733 masker. Gugum berharap dengan direalisasikannya gerakan setengah miliar masker dapat mensosialisasikan dan mengedukasi pentingnya menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 khususnya di Kecamatan Ciparai. Diadakan acara ini juga, ini bagian kami gebiar launching dalam rangka kita tetap mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat kaitan tetap pentingnya untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona 19 ini, karena sebagaimana kita ketahui update terakhir posisi adanya temuan ataupun terjangkit virus corona ini pada posisi yang terus meningkat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara ini dan juga nanti ditindaklanjuti dengan adanya pendistribusian masker ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian penyebaran virus corona di Kecamatan Ciparai. Saya atas nama pengurus APDESI Kecamatan Ciparai, KDS Gunung Lentik, mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan juga pemerintahan pusat, Kemendes yang sudah kita bisa memberikan masker kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Ciparai. Dan semoga virus corona ini cepat berlalu supaya masyarakat pendapatannya tidak terganggu. Baik, kami dari kepolisian khususnya di sektor Ciparai mengimbau kepada masyarakat semuanya agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Ya, kita berikan 3M yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yang mana sampai saat ini kita khususnya dari Muspika Kecamatan Ciparai masih tetap menggalakkan operasi justisi. Justisi ini ke mana sasarannya adalah menggunakan masker di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang ada kerumunan. Kita himbau, kita adakan sekarang bukan lagi sosialisasi, sekarang sudah mulai penindakan untuk penggunaan masker ini. Dari Ciparai, Irwan Firmansyah, Hades TV. Kecamatan Ciparai.